akhirnya terangkat juga. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hati Pung Berdongkel. Ya, pada kesempatan sore kali ini saya akan coba berburu lagi Mas Bro, mencari bahan-bahan bonsai. Kebanyakan di lokasi ini bahan bonsai serut. Ya, sebelum melihat perburuan saya sore kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke Mas Bro, ya, lokasinya kurang lebih seperti ini. Buruan saya sore kali ini. Sudah sangat sore sekali. Oke Mas Bro, langsung aja saya akan coba cari-cari bahan bonsai serut. Ya, mudah-mudahan perburuan saya sore kali ini mendapatkan yang sangat-sangat istimewa. Oke Mas Bro, ikuti terus Hati Pung Berdongkel. Ya, rupanya depan saya ini ada buah Mas Bro, buah durian. Yang ini masih kecil. Oke Mas Bro, akan saya cari bahan bonsai serutnya. Ya, ini di depan saya ada bahan bonsai serut. Daun-daun bahan bonsai serut seperti ini Mas Bro. Akan saya coba cek bonggolnya seperti apa, bonggol-bonggol bahan bonsai serut ini. Ternyata motifnya sangat lurus Mas Bro. Akan saya coba cari yang lain. Ya, ini ada lagi Mas Bro, rupanya jumbo sekali. Ya, ini daun-daun bahan bonsai serutnya. Akan saya coba cek bonggolnya Mas Bro. Kalau motifnya sangat istimewa akan saya ambil. Ya, seperti ini, belum kelihatan. Akan saya coba lihat dari bawah. Ya, rupanya di sebelahnya ini ada bahan bonsai lantana. Ya, ini bunga-bunga bahan bonsai lantana. Sangat-sangat cantik sekali bunga-bunga bahan bonsai lantana. Tapi batangnya agak terlalu besar. Ya, ini batang-batang bahan bonsai serutnya. Wah, rupanya sangat-sangat istimewa batang-batangnya. Ya, ini Mas Bro, kelihatan. Ya, kemungkinan saya ambil bahan bonsai serut ini aja. Oke Mas Bro, karena sudah sore, gak pakai lama, langsung aja saya akan proses pendonggelan.
Oke mas bro, akan saya coba memperlihatkan lebih dekat seperti apa motif-motif bonggol bahan bonsai serut setelah saya gali. Ya seperti ini mas bro, sangat-sangat istimewa sekali buruan saya sore kali ini. Oke mas bro, gak pakai lama karena sudah sangat sore, akan saya lanjut proses pendongkelan lagi biar cepat keangkat. Nanti kalau sudah keangkat seperti apa motif-motif bahan bonsai serut ini mas bro. Oke. Oke mas bro, akhirnya terangkat juga. Oke, selesai saya akan potong karena sudah sangat sore sekali mas bro. Oke. Nah, setelah saya potong seperti ini, sangat-sangat subur sekali bahan bonsai serut. Oke mas bro, rupanya pucuknya ini sangat-sangat keren juga, akan saya ambil juga, nanti akan saya setek, nanti akan saya tanam tanpa akar mas bro. Oke ya, pucuknya seperti ini mas bro. Ya, sangat-sangat meliuk-meliuk motifnya. Akan saya ambil juga ini mas bro. Ya, sangat-sangat istimewa sekali bentuk-bentuk bahan bonsai serut ini. Oke mas bro, gak pakai lama, langsung aja saya akan potongi biar cepat. Oke. Ini akan saya tanam lagi. Oke. Oke mas bro, ya setelah saya potongi seperti ini hasil sementara karena sudah sangat sore, nanti saya akan tata ulang lagi di rumah biar motif-motif bahan bonsai serut ini sangat-sangat istimewa sekali. Oke mas bro, buruan sore kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang menarik dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Tau.